Seorang pelajar sekolah menengah di Melaka, Azim Hanafi, 15 tahun, menggunakan setiap cuti hujung minggu bekerja sebagai pembantu kedai makan. Meskipun tidak seberapa, namun upah yang diterimanya dapat meringankan beban ibunya yang bekerja sebagai operator kilang. Ayahnya pula menghidap bara hati. Setiap awal jam 7 pagi Sabtu dan Ahad serta cuti persekolahan sehingga jam 12 tengah hari, Azim akan bekerja di warung makan kira-kira setengah kilometer dari rumahnya. Dia berjalan kaki atau membonceng motosikal jiran yang keluar bekerja. Begitulah Azim sejak ayahnya Cik Hanafi Cik Soh, 47 tahun, disahkan menghidap kanser dan tidak boleh bekerja lagi sejak 3 bulan lalu. Dia anak yang sulung, saya bekerja seorang. Jadi kadang-kadang dia minta saya itu apa benda-benda. Kadang saya tak boleh nak pergi. Jadi dia terpaksa bekerja untuk hujung minggulah. Sambil-sambil tu dia bolehlah bagi sikit-sikit. Selain Azim, dia juga mempunyai dua lagi anak, Julita, 13 tahun dan Lukman, 9 tahun. Nurizan merelakan anaknya bekerja sambilan dan membantu menguruskan suaminya yang sakit ketika dia bekerja. Ini seorang bekerja, jadi kalau saya bekerja tu dia duduk seorang-seorang, anak-anak sekolah. Jadi terpaksalah tinggalkan dia. Dia boleh berjalan perlahan-lahan, tapi perlukan perhatian sebenarnya. Bulan depan pun kita akan pergi hospital. Sebenarnya ni pun dia patutnya tak boleh balik lagi, tapi sebab saya minta kan, untuk masa seminggu ni, jarak dalam seminggu lebih ni, kita kena pergi hospital balik untuk CT scan. Lepas tu doktor kata kalau hati dia makin teruk, kita terpaksa buat pembedahan lah. Nasib keluarga ini mendapat perhatian ahli Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MPMB Ramli Sahad dan pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Pengkalan Batu Anik Minhad. Mereka akan memberikan bantuan bagi meringankan beban yang mereka tangguh. Bantuan lah. Jadi tu si